maka dia diberi dalam akidah dalam sunnah jamaah, bukan sekadar mempertahankan akidah yang benar. Tetapi kita harus bergerak dalam rangka memperkuat penyelidikan dalam bagi kemunculan saja yang benar. Sama ada dua hari bagi yang ini, Ayah B, Haji Kara, Maria Kepul, Amat Rahmana, Nordin Putih, Arakan, Syiah, Wahabi, Islam Negeri, dan lain-lain yang satu dengan itu, apa pun dia benar. Dekat mana kekuatan yang ada? Kita ada kekuatan Al-Quran, kita ada kekuatan Al-Hadis, kita ada kekuatan Ijma', kita ada kekuatan para alim ulama. Ulama wajib meneguhkan akidah Al-Sunnah Al-Jamaah, mengajarkan umat ini dengan akidah Al-Sunnah Al-Jamaah, memperkatakan dalam masa yang sama wajib ulama turun kepada membentrak penyelewengan yang berlaku dalam akidah. Contoh Al-Hadis itu sendiri yang dirahmati. Inilah ketulian di sebalik penyambut Khalil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita takutkan kena mengkritik atau menjelaskan penyelewengan Syiah, Wahabi, Islam Liga dan ajaran-ajaran tak ini. Kita takut. Kita takut, takut orang marah, takut orang kata, takut orang tak panggil kita, takut tak masyur. Takut campur tangan orang politik. Itu hanya untuk usul buat, tetapi untuk dalaman, untuk menjadi pejuang akidah Al-Sunnah Al-Jamaah sebagaimana yang dibawa baginda sallallahu alaihi wasallam itu adalah dalam faal-faal iman. Jika dia ada kekuatan iman yang berjaya faal tujuannya, tanpa kekuatan iman kita memasuki era perjuangan, maka tidak ada kekuatan, tidak ada pendirian, akhirnya lompat tingkat tak lompat. Tuan-tuan hari ini ini yang dirambat perjuangan akidah yang boleh dibuat. Bagaimana perjuangan orang politik? Orang politik di masuk parti itu tak ada masuk parti ini lompat tingkat tak lompat. Tapi dalam soal akidah tak boleh melompat. Kalau kita berada pada akidah Al-Sunnah Jemaah, masuk Syiah jadi Syiah, masuk Wahabi jadi Wahabi, masuk liberal, masuk Ayah B jadi B, tak naik. Tak naik ke mana? Naik lagi kan? Ayah B tak boleh betul-betul. Itulah tuan-tuan. Hari ini yang terhormati Allah. Batas di antara akidah yang benar dan akidah yang menyeleweng, kita harus jelas berkaitan dengannya dalam acara kita menyambut Wali dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan hadirin yang terhormati Allah. Dalam kita muhasabah berkaitan dengan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah dalam kerangka iktimam mengikuti baginda sallallahu alaihi wasallam dalam perkara-perkara syariat Islam itu sendiri. Kita menjadikan lima fakti utama dalam kehidupan kita itu sebagai mekanisme asas untuk kita mencari keperluan, mencapai kehendak ataupun kemewahan dalam area kehidupan. Ya, ya. Dalam acara kita mencapai keperluan dan kehendak kita, harus ada batasan yang perlu diambil kira. Gelak saja jasmani yang kita, kita harus tahu di mana haram, di mana wajib, di mana sunan, di mana harus, di mana maksudnya. Jangan sampai kita buat itu perkara itu, kemudian tanya ahli ulama, ulama kata haram, aku nak coba. Sepatutnya, haram tuju hidup kita, nak makan, minum, tidur, bau, kecil, pelak, ringgit, beradak, tuju, urusnya ke mana. Kita buat salah dulu, kemudian baru tanya oleh ulama. Tak
ulama yang bersifat keakhiratan, mana ulama yang bersifat keduniaan. Hatta penarapan ulama lebih diberikan kepada mereka yang banyak keluar di radio, di kaca TV, yang mendapat publicity meluas dalam bidang kemaktian. Jadilah tidak, itu bukan posisi dan kondisi para ulama yang boleh dinilai oleh awam masyarakat. Tetapi definisi ulama itu ialah mereka yang menguasai disiplin ilmu-ilmu Islam dan benar-benar mempunyai jiwa ketundukan pada Allah. Yang kita katakan takwa. Ada ilmu bertakwa, itu ulama yang benar. Kalau ada ilmu, ada cakwe tiap, itu ulama dalam umat. Saya minta maaf lah tuan-tuan hadirin di sini yang berbagi ustaz. Tapi persepsi masyarakat kita ini, dia adalah ustaz atau guru, bapak dia, alim ulama yang beri fatwa bersesuaian dengan cita rasa nafsu mereka. Dan orang awam sama kita menilai ulama. Bukan ulama yang memberi hukum kata Allah.